baru-baru ni, bersama dengan Zahira juga sebenarnya ke Perak Darul Rizwan, dan kita meneroka negeri Perak. Dan tempat pertama yang saya pilih dan juga tim produksi pilih adalah di Taman Rekreasi Gunung Lang, Ipoh, Perak. Tempat memang cantik. Jadi kita tengok dulu perjalanan saya di sana. Saksikan. Kat mana tu? Assalamualaikum, anda bersama saya Hafiz Dolson untuk segmen Kat Mana Tu. Hari ini saya nak bawa anda berjalan-jalan di negeri Perak Darul Rizwan. Dan tempat yang saya pilih untuk lawatan pertama saya ke negeri Perak ialah di Taman Rekreasi Gunung Lang, Ipoh, Perak. Tak jauh pun, 5 minit saja perjalanan dari Ipoh, Perak. Saya memang tak sabar nak berjalan-jalan dekat sini sebab Gunung Lang Perak ini sebenarnya merupakan bekas kawasan lombong biji timah dan juga merupakan gua batu kapur. Untuk anda menikmati pemandangan yang indah dekat sini, sebenarnya anda boleh naik bot yang telah pun disediakan oleh pihak pengurusan. Tak mahal, cuma RM3 saja bagi orang dewasa dan RM2 bagi kanak-kanak. Anda boleh keliling tasik dan menikmati pemandangan. Antaranya, anda boleh bagi makan ikan makan dekat sini. Jadi ikut saya sekarang untuk segmen Kat Mana Tu di Gua Gunung Lang, Ipoh, Perak. Okey, belakang saya ini adalah sculpture ataupun hiasan buluh yang saya duduk atas bot tadi saya dah bercerita tu. Hiasan buluh dan ada rumah Perak asalnya, kalau nak tahu macam mana orang Perak punya rumah dulu-dululah. Sebenarnya banyak lagi tempat menarik kat sini, antara tempat yang saya boleh kongsikan kepada anda. Dan ada lagi satu fakta menarik dekat gua Gunung Lang ni adalah hanya ada 3 ekor helang sahaja. Kalau helang ni ada baka sekalipun, anak-anak helang ni akan berterbangan dekat tempat lain. Ini bermakna kawasan ni ada 3 ekor helang sahaja yang ada untuk jaga kawasan ni. Kiranya helang dah jaga teritori ataupun kawasan ni. Tapi saya tak jumpa lagi lang. Jom kita teruskan pengembaraan kita. Menarik perhatian saya adalah adanya air terjun yang tertinggi di Malaysia yang dibuat oleh manusia sendiri. Dan juga kita ada mini zoo, kita ada menara tinjau dekat sini. Dan juga sebenarnya kawasan ini kaya dengan flora dan fauna. Ada tumbuhan-tumbuhan, ada pokok-pokok buahan-buahan tempatan, dan ada juga ada kera, ada monyet. Tapi semua binatang ini tak kacau kita sebab tempat ini kita berkongsi dengan mereka semua. Okey, selesai sudah pengembaraan saya dekat Gunung Lang ni. Walaupun tak jumpa 3 ekor helang tu, mungkin helang tu tengah rehat kot. Tapi saya jumpa banyak lagi benda menarik dekat tempat ni. Jadi kalau anda nak Google tempat ni, boleh cari Taman Rekreasi Gunung Lang. Dan memang sangat cantik untuk Tahun Melaut Malaysia 2020. Jadi tempat ni sangat cantik, memang indah. Seindah anda yang menonton di rumah. Jadi selesai sudah segmen Kat Mana Tu hari ini. Jadi minggu depan nak pergi mana pula, saya tak tahu lagi. Jadi kalau anda ada cadangan, boleh email kepada kami personaxy@gmail.com. Terima kasih kerana menonton. Personaxy, serasi di hatiku dan di hatimu. Bye-bye.